Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas jadwal serta line up pertandingan antara Persebaya Surabaya versus PSBS Biak dalam BRI Liga 1 2024-2025. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persebaya Surabaya dalam BRI Liga 1 musim 2024-2025. Berikut jadwal pertandingan Persebaya Surabaya versus PSBS Biak dalam BRI Liga 1 pekan ke-6. Mengerikan line up Persebaya Surabaya versus PSBS Biak. Berikut jadwal pertandingan Persebaya Surabaya versus PSBS Biak dalam BRI Liga 1 2024-2025. Dan berikut jadwal Persebaya Surabaya versus PSBS Biak dalam BRI Liga 1 pekan ke-6 yang akan bermain pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar ataupun video.com. Jangan lupa untuk datang dan saksikan antara Persib versus PSBS Biak. Dan berikut adalah klasemen sementara antara Persebaya Surabaya versus PSBS Biak, di mana Persebaya menempati posisi 2 klasemen dengan mengumpulkan 13 poin. Sementara itu PSBS Biak ada di posisi 14 dengan 6 poin. Dan berikut adalah hasil pertandingan terakhir PSBS Biak, berakhir dengan skor 2-1 keunggulan PSBS Biak. Gol PSBS Biak dicetak oleh Maruje di menit 10 dan Beltrem di menit 72. Sedangkan gol dari Madura United dicetak oleh Ahmad di menit 41. Dan berikut adalah hasil pertandingan Persebaya Surabaya, yaitu berhadapan dengan Persis Solo, di mana 3 poin diambil oleh Persebaya dengan skor 2-1. Gol Persebaya dicetak oleh M. Rizaldi di menit 48 dan 51. Sedangkan gol Persis Solo dicetak oleh Rossi di menit 15. Berikut di posisi penjaga gawang Persebaya Surabaya ada Hernando Ari berusia 22 tahun. Tinggi badan 179 cm. Berikutnya di posisi bek tengah ada pemain asing asal Montenegro, yaitu Slavko Damjanovic berusia 31 tahun, tinggi badan 189 cm. Masih di posisi pemain belakang, bek tengah ada Rizwan Lauhin berusia 25 tahun, tinggi badan mencapai 175 cm. Selanjutnya di posisi pemain bek kanan, yaitu ada Ardi Idrus berusia 31 tahun, tinggi badan 165 cm. Berikutnya di posisi bek kiri ada pemain berusia 20 tahun yaitu Mikhail Tata, memiliki tinggi badan mencapai 174 cm. Berikutnya di posisi gelandang serang ada pemain asal Meksiko yaitu Francisco Rivera berusia 29 tahun, tinggi badan mencapai 170 cm. Berikutnya masih di posisi pemain gelandang ada Gilson Costa asal negara Portugal berusia 27 tahun, tinggi badan 185 cm. Berikutnya di posisi pemain gelandang bertahan ada Mohamed Rashid asal negara Palestina berusia 29 tahun, tinggi badan 182 cm.
Berikutnya di posisi pemain depan ada Bruno Moreira, berusia 25 tahun, asal negara Brazil, tinggi badan 178 cm. Di posisi pemain depan sebelah kanan ada Malik Rizaldi, berusia 27 tahun, tinggi badan mencapai 171 cm. Berikutnya di posisi pemain depan tengah ada Flavio Silva, berusia 28 tahun, asal negara Portugal, memiliki tinggi badan mencapai 184 cm.